Aduh, assalamualaikum. Ya, hari ini kita lagi mau happy-happy di Dufan bersama tim Safety Planner. Salah satu output kita dengan outtake ini, mudah-mudahan tahun 2023 Safety Planner makin jaya, makin top dengan target pencapaian 200% dari revenue tahun 2022. Semangat! Tahun ini kita di Dufan, tahun depan di Singapura. Wih. Amin. Amin. Woo!
ini kita sudah menyelesaikan outing di Dufan. Kita sudah tercapai target kita di tahun 2022. Dan rasanya ini adalah tim terbaik kita. Sehingga hari ini kita rayakan jalan-jalan bareng ke Ancol, ke Dufan. Menikmati hidangan hari ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya kita sudah diberikan kemudahan dalam menjalankan usaha. Di saat Covid, perusahaan lain pada tutup, slow down, tapi alhamdulillah Safety Trainer bahkan terus meningkat. Harapannya di tahun 2024 kita bisa meningkatkan revenue dengan target 200%. Kalau seandainya tercapai, tentunya kita akan outing lagi di tempat yang berbeda, di tempat yang lebih keren. Dan kita tentunya semua karyawan harapannya tim kita bisa kita pertahankan seperti ini. Oke. Oke. Yang lain dong, ngomong. Halo, Mas Fireman. Semoga untuk tahun 2023 ini makin jaya dan sukses. Amin. Ayo, pacaran. Belum cuci tangan, silakan bisa tangan. Dan 2023 makin maju. Oke, siap. Siapa? Semoga 2023 makin sukses. Amin. Pak Maksum. Semoga saya turun berat badan. Semoga. Semoga. Apa? Apa yang belum? 2023. 2023. Gaji naik. Gaji naik. Mantap. Ayo, Kak Rizky. Semoga 2023 nikah. Yeay. Oke. Ini dia nih. Sama siapa? Yeay. Oh, menunya. Gaji. Jangan, enggak ada. Menu-menunya kita tuh banyak banget menunya kita. Belum semua nih. Oh iya, dan ini belum semuanya, guys. Tuh. Bella malah belum ngomong tuh. Oke. Okay. Keras Bel ngomongnya. Halo Bella. Halo. Apa harapannya, resolusinya di 2023? Semoga Safety Brandan semakin jaya. Terus habis itu nikah. Meningkat 200%. Oke. Okay. Okay, supaya bisa jalan-jalan lagi. Bye. Oke. Safe. Enggak sesuai badan.